Halo Adi, Bel, Mike, Bila, Brad. Hai. Dil, apa kabar Dil? Gimana kabar Dil? Ni hao ma. Ya, kabar pagi ini dari fisik baik lah ya. Amin. Day by day semuanya agak mulai lebih khawatir, lebih sedih. Tapi semalam kan udah dengar tuh pernyataan dari Bapak Presiden. Langsung segera evakuasi kan. Tapi sampai sekarang ya masih belum tahu nih kapan timingnya untuk kita evakuasi. Dil, ini tuh hari keberapa setelah di lockdown ya Wuhan ya? Hari ke-9 ya. Hari ke-9. Wah, udah. Iya, betul. Deal. Kalau misalkan yang video-video sama foto-foto yang beredar itu kan banyak orang yang kegeletak di jalan gitu ya. Itu beneran enggak sih? Nah, itu pertama awalnya kan video tuh ya yang tiba-tiba orang ambruk di rumah sakit di jalan. Kemudian ada foto orang pada tergeletak banyak di jalanan. Aku bisa konfirmasi itu hoax, itu enggak benar karena kita sendiri di sini posisinya itu enggak ada informasi seperti itu, enggak pernah lihat yang seperti itu. Hoax ya ternyata. Jadi ya, memang sedang waspada banget, semua lagi fokus ke sana, tapi juga nggak separah sampai ada orang jalan terus jatuh gitu ya. Betul. Tapi memang udah makan korban ya? Iya, makin banyak, ini udah 7.000-an lebih ya semalam. Gejalanya katanya yang gitu ya, yang katanya panas suhu tubuhnya gitu-gitu ya. Panas, batuk, pilek, agak sesak di dada gitu kan. Kita kayak sih kemarin kan memang anak-anak pada gelisah gitu kan. Ya, karena efeknya stres gitu udah pada mulai batuk, mulai flu, kirain itu padahal kan mungkin karena kita efek tekan juga kan. Makanya kita sama-sama sama teman-teman ayo istirahat yang cukup, makan yang banyak. Itu sih basic kita supaya teman-teman tetap sehat lah di sini. Nah, kalau lu bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman keluarga di Indonesia yang sebetulnya juga mau cari info tapi takut salah, lu mau pesan apa sama teman-teman di Indonesia sini? Ya, buat semua warga Indonesia ya, untuk informasi yang paling valid itu adalah dari anggota keluarganya yang ada di Wuhan. Misalnya kayak kami nih, ada 102 orang yang di Wuhan, ya dari kita informasinya. Jangan percaya dari sosial media, jangan percaya dari berita, karena itu semuanya bisa dipelintir segala macam, ya kan? Dan yang paling penting seluruh Indonesia mendoakan teman-teman di sana semoga aman-aman ya, Dil, ya. Amin. Insyaallah segera evakuasi lah. Iya, semoga dia terbang ya kan. Iya, biar bisa pulang ke Indonesia ya, Dil ya. Siap, thank you. Wuhan jaya. Wuhan jaya.